Jam 9 malam, badan saya terasa lelah sekali. Mungkin karena kurang istirahat dan juga aktivitas yang saya lakukan hari itu. Sehingga saya pun memutuskan untuk tidur. Seperti biasa, saya pun kembali ke dapur untuk mengambil minum. Dan kali ini, kembali bulu kuduk saya berdiri. Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Untuk tayangan audio visual bisa dinikmati di YouTube channel Nico Oliver, dan untuk audio podcast bisa dinikmati di Laci Kiri. Di episode perdana Laci Kiri kali ini, saya akan bagikan pengalaman yang dialami oleh teman saya ketika dia berada di rumahnya sendirian. Mari kita mulai kisah misteri kali ini. Dikunjungi dua hantu. Keluarga kami memang diberikan banyak kemudahan dalam hidup. Dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh keluarga saya, kami diberkahi untuk memiliki sebidang tanah yang cukup luas di bilangan selatan Jakarta. Dan karena ayah saya memang suka dengan tanaman, sehingga bangunan rumah kami tidak terlalu besar, tapi memiliki area halaman yang cukup luas, yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman hias dan juga beberapa pohon besar. Awalnya, ayah memang masih mengurus sendiri tanaman-tanaman tersebut. Namun seiring berjalannya usia, keluarga kami pun memperkerjakan pasangan yang datang mingguan untuk mengurus tanaman-tanaman tersebut. Namun memang mereka sudah tidak bekerja lagi di rumah kami sejak beberapa bulan lalu, sehingga area halaman pun menjadi sedikit terbengkalai. Pengalaman ini berawal di saat kedua orang tua saya pulang ke kampung halaman selama 2 minggu karena ada kerabat yang menikah. Memang di rumah saya tidak sendirian. Ada si mbak yang sudah ikut kerja dengan keluarga kami sejak saya dan kakak saya masih kecil. Oh iya, saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak saya sudah menikah dan tinggal bersama suami dan anaknya. Jadi saat ini yang biasanya tinggal di area rumah utama, memang hanya saya dan orang tua saya saja. Sedangkan si mbak, dia tinggal dan beraktivitas di area yang terpisah dari rumah utama. Area tersebut pun biasanya digunakan para pekerja di rumah kami untuk beristirahat. Seperti supir yang datang harian untuk mengantarkan ayah atau ibu beraktivitas, hingga pekerja yang mengurus kebun di rumah. Di mana akses menuju area tersebut bisa melalui teras depan rumah atau bisa juga melalui pintu yang ada di area dapur rumah utama. 3 hari pertama setelah ayah dan ibu pulang kampung halaman, saya masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Masih pergi kerja dan ketika pulang pun juga masih melakukan berbagai aktivitas di rumah. Tapi di hari ketiga, malam Jumat, kebiasaan saya adalah mengambil minum di dapur untuk dibawa ke kamar sebelum tidur. Saat di dapur, saya mendengar samar-samar suara orang sedang ngobrol. Awalnya saya pikir si mbak sedang telepon dengan kerabatnya. Namun tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Saya masih berusaha untuk berpikir positif. Terutama saya sudah tinggal di rumah ini sejak kecil dan tidak pernah punya pengalaman aneh-aneh. Saya pun kembali ke kamar dan berusaha mengabaikan rasa tersebut. Keesokan harinya saya kembali beraktivitas seperti biasa. Pergi kerja dan kemudian ketika sampai di rumah masih berkutat depan laptop. Membereskan beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan dan kemudian dilanjutkan dengan bermain game online. Saking asiknya bermain, tanpa saya sadari ternyata sudah jam 2 malam. Badan pun terasa lelah dan juga mengantuk. Akhirnya saya putuskan untuk mengakhiri bermain dan kemudian tidur. Karena kebiasaan, malam ini pun saya kembali ke dapur untuk mengambil minum. Dan saat mengambil minum,
Saya kembali mendengar samar-samar suara orang ngobrol dan bulu kuduk saya kembali berdiri. Terutama karena saya tahu si mbak sedang izin ke rumah anaknya. Artinya saya sendirian di rumah. Tidak ada orang lain. Dengan rasa takut, saya memilih kembali ke kamar untuk mencoba tidur. Memang akhirnya saya bisa tertidur malam itu, walaupun dalam gelisah, karena memikirkan pengalaman yang saya rasakan di dapur sebelumnya. Hari Sabtu, saya terbangun jam 9 pagi, karena saya sudah memiliki janji dengan teman untuk berolahraga. Setelahnya pun saya masih nongkrong di sebuah kafe untuk makan siang dan ngopi hingga sore hari. Terlupakan sudah apa yang saya alami semalam. Selepas maghrib, saya pun kembali ke rumah. Kembali sendiri. Saya masih santai, belum teringat kejadian yang saya alami semalam. Dan saya lebih menghabiskan waktu di kamar saya. Jam 9 malam, badan saya terasa lelah sekali. Mungkin karena kurang istirahat dan juga aktivitas yang saya lakukan hari itu. Sehingga saya pun memutuskan untuk tidur. Seperti biasa, saya pun kembali ke dapur untuk mengambil minum. Dan kali ini, kembali bulu kuduk saya berdiri. Namun, saya tidak mendengar apapun seperti malam-malam sebelumnya. Saya pun mencoba berpikir positif, bahwa ini karena rasa takut yang akan dialami kemarin. Saya pun kembali ke kamar, menarik selimut, dan bersiap untuk tidur. Akhirnya memang malam itu saya bisa tertidur dengan lelap. Hari Minggu pun datang. Saya menjalankan aktivitas di rumah. Karena entah kenapa badan terasa kurang enak. Sehingga saya memilih untuk tidak pergi kemana-mana. Hanya nonton TV di kamar seharian. Malam pun tiba. Saya berusaha untuk tidur cepat karena memang besok Senin sudah mulai beraktivitas kerja kembali. Di saat mata sudah mulai terpejam, tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Saya pun berpikir, oh, mungkin si mbak memilih balik malam ini. Akhirnya dengan kondisi yang ngantuk banget, saya berjalan ke depan rumah, membuka pintu rumah. Tapi, saya tidak melihat ada siapa-siapa di area gerbang rumah. Ah, mungkin cuma halusinasi saya saja mendengar suara bel rumah. Lagi pula si mbak kan pegang kunci gerbang rumah. Saya pun kembali ke kamar, menarik selimut, dan terdengar lagi suara bel rumah. Oke, ini bukan khayalan saya. Ini beneran bunyi. Artinya tadi juga bener bunyi. Tapi kok gak ada siapa-siapa? Pikiran saya pun mulai macam-macam. Apalagi saya langsung teringat kejadian beberapa malam kemarin ketika saya mendengar samar-samar suara orang ngobrol. Saya pun berdiam sejenak di kamar, mencoba untuk memberanikan diri. Mungkin saja memang benar ada orang yang pencet tombol bel. Mungkin tadi nggak kelihatan. Karena yang datang kembali ke mobilnya, atau mungkin berdiri di tempat gelap di luar pagar, jadi nggak kelihatan. Itu pikir saya. Akhirnya dengan perasaan yang campur aduk, saya memberanikan diri kembali lagi ke depan untuk membuka pintu rumah. Dan ternyata masih tidak ada orang. Rasa takut pun kembali datang. Tapi masih ada rasa penasaran. Saya pun menutup pintu rumah, tapi memilih untuk tidak kembali ke kamar. Saya memilih menunggu dengan duduk di sofa ruang keluarga yang memang tidak jauh dari pintu rumah. Setelah sekitar 10 menit tidak terjadi apa-apa, saya pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Karena memang badan ini sudah sangat lelah. Dan di saat saya beranjak dari sofa menuju kamar, tiba-tiba bel rumah kembali berbunyi. Saya pun langsung menuju pintu untuk membukanya. Namun kali ini, bel berbunyi lagi. Akhirnya saya sampai di depan pintu rumah di saat bunyi bel kedua belum berhenti. Ketika saya membuka pintu pun, kembali tidak ada orang di area pagar. Namun akhirnya memang saya memberanikan diri untuk menuju arah teras rumah. Saat berada di teras, saya berusaha melihat ke arah pagar rumah. Dan memang tidak ada orang sama sekali.
Dan saat itu, bulu kuduk saya kembali berdiri. Yang saya rasakan lebih merinding dibandingkan malam-malam sebelumnya. Tapi kondisinya memang tidak ada siapa-siapa. Akhirnya saya memutuskan kembali ke dalam rumah, ingin menutup pintu rumah dan segera tidur dengan harapan besok pagi semua berjalan seperti biasa. Namun di saat saya akan menutup pintu, sekali lagi untuk meyakinkan diri, saya pun sedikit memajukan badan dan kepala untuk melihat kondisi teras rumah. Namun kali ini sedikit berbeda. Seperti ada rasa yang memancing saya untuk melihat ke arah teras rumah secara menyeluruh. Saya tengok ke arah kiri saya, ke bagian arah halaman depan rumah yang ada kolam ikan peliharaan ayah. Tidak ada siapa-siapa. Saya pun kembali menengok ke arah kanan, tempat anak tangga akses ke ruang istirahat orang-orang yang bekerja di rumah. Dan di sana, saya melihat dua sosok sedang duduk di anak tangga, membelakangi saya, tanpa kepala. Saya langsung membanting pintu rumah, lari ke kamar, menutupi diri dengan selimut, dan mencoba untuk menghubungi teman saya yang memang mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Teman saya pun mencoba untuk menerawang dan berkomunikasi dengan kedua makhluk tanpa kepala tersebut. Dia mengatakan bahwa kedua sosok tanpa kepala tersebut tidak berniat jahat. Mereka hanya ingin pamit. Ternyata mereka adalah pasangan pekerja taman yang selama ini pernah bekerja di rumah. Mereka memang sudah tidak bekerja lagi sejak beberapa bulan terakhir, karena meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami. Menurut teman saya, pasangan ini hanya ingin sekedar pamit kepada orang rumah, dan sudah saatnya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih sudah menyaksikan Laci Kiri, episode Dikunjungi Dua Hantu. Kalau misalkan ada yang pernah punya pengalaman berinteraksi dengan makhluk astral, boleh tinggalkan di kolom komen atau bisa juga bercerita via email ke contact.nicooliver@gmail.com. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Nico Oliver dan juga laci.kiri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.